langsung berarti ya. Langsung ya, pas bener ini. Kita pas bener. Dicekannya pas ya, 9.15. Udah mobilnya juga pas ya. Lumayan dingin walaupun sepertinya kompresornya agak sedikit berbunyi guys. Pada lampu. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Empat Putri guys, sebuah channel yang biasa membahas tentang otomotif. Dan malam hari ini adalah perjalanan pengambilan satu unit kendaraan dari Bandar Lampung ke Serang Banten guys. Dan dari Bandar Lampung dijemput oleh Mas Yanto, pemilik sebuah Etios yang luar biasa ini, menuju Serang Banten dan kemudian melalui kapal tentunya. Dan judulnya malam ini adalah dua kali naik kapal feri guys. Oke, ikuti terus perjalanan kita malam ini dan mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan jika perlu bagikan juga. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Semua kasih nggak apa-apa ya. Yang hanya empat orang. Dermaga eksekutif Bakau nih. Gini pak ya. Sini. Ya. Kasih pak. Wes sih kemar. Mantap. Langsung berarti ya. Langsung ya, pas bener ini. Kita pas bener. Dicekannya pas 9.15. Udah mobilnya juga pas. Nah, iya, makanya itu. Emang kita bagus ya. Iya. Sudah tidak punya pas ini. Eksekutif Bapak Boni menuju ke Merak. Malam ini rencana mau ngambil mobil Daihatsu Toyota Soluna Pak Ustad. Asisten Pak Ustad. Ini om drivernya. Mantap. Driver. Oke guys, setelah kita turun dari kapal kemudian sejalan sebentar dan cari angkot karena mobil yang untuk mengantar tadi dititipkan di Bakauheni guys. Karena tahu sendiri kalau kita nyebrang membawa mobil dan pulangnya membawa mobil, ongkos kapalnya sudah pasti double berlipat-lipat ganda seperti itu. Oke Pak Ustadz, saya Mas Yanto sebagai driver handal dan Bang Yadi seperti itu naik angkot berempat. Kita menuju ke kota Cilegon, tepatnya di depan Masjid Agung guys, karena penjemputan akan maksudnya penjemputannya ditunggu di sana, lalu kemudian diantar ke Serang Banten seperti itu. Seperti inilah kira-kira keseruan naik angkot dari Merak ke Cilegon guys. Seru sekali dan angkotnya luar biasa, musiknya jedam-jedum walaupun musik dangdut guys, tapi cukup menghibur di malam hari ini. Jalanan yang sudah mulai sepi menambah kesan yang mantap. Kebetulan malam ini adalah malam minggu, jadi banyak di pinggir-pinggir jalan itu atau yang nyeleneh-nyeleneh, yang aneh-aneh di sepanjang jalan terlihat seperti itu guys. Oke, ikuti terus perjalanan kita malam hari ini. Kembangnya
Masjid ya, ya. Oh, di sini itu teman. Oke, Bang, makasih. Halo. Dijemput saudara. Gue main kabar deh. Alhamdulillah sampai malam, tengah malam. Kali gandu. Assalamualaikum. Alhamdulillah guys, sudah sampai kapal. Berangkat dari Bandar Lampung tadi malam menuju Serang sekitar habis Isya, langsung naik bawa mobil sampai ke Pelabuhan Bakau, lalu kemudian kita berangkat ke Serang untuk mengambil satu unit Toyota Soluna ya 2002, kondisi sedang-sedang saja guys, tapi pajaknya baru termasuknya, seperti itu. Mesin masih lumayan, masih bagus. AC lumayan dingin, walaupun sepertinya kompresornya agak sedikit berbunyi guys. Ini kondisi dalam. Spion juga sudah diganti dengan sepertinya punya grid Corolla kalau tidak salah ini, karena tidak presisi ya ini bagian ininya. Untuk kaca biasa ada sedikit lem-leman, tapi body masih lumayan. Dan ini dalamnya seperti ini guys, dashboard semuanya masih utuh. Ini XLI ya guys, dan ini yang bikin kurang enak hanya di bagian setir, tapi nanti setir bisa dibelikan atau diganti yang racing begitu, karena sesuai dengan kendaraannya. Tuas gigi biasa, hand rem, bagian mesinnya seperti ini guys. Bagian mesin seperti ini. Akinya lumayan ini, sepertinya belum lama beli ini akinya. Masuk besar akinya. Mesinnya kering. Apron depan aman guys. Motor pemakaian ya, kap mesin aman guys, kaleng bahkan peringatan dari Toyota pun masih ada. Ini nomor rangka guys, nomor rangka dan nomor mesin di bagian sisi bawah sini sepertinya tidak terlihat. Ini di kapal ya guys, itu Pak Ustadz sama Pak Yanto sama Pak Yadi di kapal. Kondisi seperti ini ya, sedang-sedang saja guys, tidak dibilang bagus dan juga tidak dibilang jelek, sedang-sedang saja. Oke, ini kita hampir sandar dan langsung mau menuju ke Bandar Lampung. Oke, mudah-mudahan Pak Ustadz suka dengan kendaraan ini, Toyota Soluna XLI 2002 yang diambil dari Serang Banten. Kebetulan platnya adalah BE Bandar Lampung, dengan kondisi sedang-sedang saja, tidak terlalu bagus dan juga tidak jelek. Oke, terima kasih, sampai di sini saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nih jeng arah nang Bandar Lampung sing Bakau.